Pemirsa, sebuah tenda hajatan ditabrak minibus di jalur Pantura, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Satu orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Video amatir warga merekam jenazah seorang pria yang ditutup terpal usai mengalami kecelakaan saat membongkar tenda hajatan sunatan di depan sebuah rumah di Jalan Raya Gempol Bangil, Balongwatu, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Korban asal Desa Panggreh, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, terpental sejauh puluhan meter akibat tertabrak minibus. Karena mengalami luka parah, korban akhirnya meninggal dunia. Aparat unit laka Polres Pasuruan pun meminta keterangan saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui sebab kecelakaan. Buka sementara untuk pengemudi mobil Grand Livina kurang konsentrasi dan kurang hati-hati. Ngantuk kan? Masih kita dalami dalam. Pasang terop, sudah selesai duduk-duduk. Di saat ada mobil dari barat yang mau ke timur, mobil itu oleng, maaf, banyak. Rumahnya ngantuk, baris nyantap, anak itu nyantap posa, langsung meninggal, mobilnya nabrak itu. Korban dilarikan ke RSUD Pusdikgasum Porong, Kabupaten Sidoarjo, guna kepentingan visum. Sementara kendaraan minibus diderek ke tempat yang lebih aman untuk menghindari kemacetan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.